semalam bang nak ambil kereta. Macam mana perasaan dia? Wow. Jom terus bersama dengan Cik Deng Kanada. Satu cerita yang menarik berlaku dengan aku ni. Pasal apa, babe? Kau tengok, kau tengok, babe. Audi, babe. Asik. Wow, di belakang saya adalah Audi. Alamak, kereta ni aku punya lah. Sejarah saya pakai kereta ni. Wow, antara tiga kereta yang saya pakai. Yang pertama, saya dah pakai BMW. Lepas tu lala banyak makan wang, banyak masuk workshop. BMW. Yang kedua, ting-ting-ting-ting, saya dah pakai Mercedes. Yang paling tinggi Brabus, harganya mencecah RM790,000. Woi, mahalnya RM790,000. Dan yang ini Audi, yang dikatakan enjin teknologi yang terbaik, bukan satu Malaysia, babe. Satu dunia, babe. Satu dunia. Tertibanya dan antara tiga ni, yang Audi ni betul enjin dia terbaik, babe. Ha, dan itulah pengalaman bersama dengan Cik Degan ada hari ini. Kereta ni menjadi pujaan Abang Zainuddin. Abang Zai tu intai-intai je. Zai. Dia nak kereta ni. Aku bagilah kat dia. Aduhai. Jom kita terkejar Abang Zai kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Reh. Abang Zai lah. Boleh lah. Ting. Ditemani. Anak dia, babe. Patutlah dia bawa anak. Dia nak suruh nampak dia muda. Alamak, sorry. Anak kesayangannya namanya? Insyirah. Sebab aku cakap anak awal-awal. Ini bukan girlfriend. Anak, babe. Anak. Mak dah cakap, kau follow abah kau tu. Handsome sangat abah kau tu. Inilah gara-gara kau dapat suami yang handsome. Aduhai. Kenapa abang ni handsome sangat ni, bang? Alamak. Salah soalan. Sorry, Kak. Saya tarik balik. Siapa nama isteri tu? Rahimah. Kak Mah. Sabar. Saya tarik balik, Kak Mah. Okey, di belakang saya adalah kereta Audi. Kenapa abang suka Audi ni, macam mana? Sebab dia ada dia punya own platform Audi lah sebenarnya, dari segi Audi dia punya engine dia. Audi adalah antara engine yang terbaik yang satu dunia, bang. Satu dunia. So, saya dulu sebenarnya saya tak rasa kereta ni bagus. Tetapi saya beli juga, harga pun okey dulu. Hampir RM300,000 je. Tidak semahal Brabus, bang. Betul. Brabus sampai RM790,000. Tiba-tiba saya dah tengok satu cerita tu, bang. Transporter rupanya. Aduhai. Abang, kau jangan jadi transporter, bang. Tu isteri dah ada, anak dah ada. Aduhai. Dah transport tu. Jadi driver dia. Dia kereta di belakang saya. Jadi abang dah kita dah test drive tadi semua sekali. Ya, sudah. So memang platform memang awesome, saya rasa. Memang awesome. Adik, kau jaga abah dia elok-elok, kau duduk belakang, biar abah jadi driver. Aduhai. Urusan bersama dengan Cik Ding kan ada. Sebelum tu kenal saya kat mana ni, bang? Saya ni masa mula-mula ada di satu rancangan TV lah. TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah ada slot tu kan. Lepas tu dari situ saya
Dan tapi yang betul-betul mendorong tu bila ada satu Cedan ada buat satu viral pasal ada ras cas-cas yang tersembunyi. Cas-cas yang tersembunyi sampai hari ini di setiap used car ataupun siap penjual kereta dia mesti ada cok bulat bang. Dia cok situ no hidden cost. Itu yang saya bagi kepada anda di luar sana sehingga tidak terkena tertipah tertipu. Ting-ting-ting-ting. Dan memang terkesan bang kepada benda macam tu. Memang terkesan terutamanya pada pembakal pembeli dan siapa nak beli kan. So ramai sebenarnya dah kena. Sebab tu saya dah boring. Ramai orang kita terkena jadi saya viralkan benda tu. Alhamdulillah menjadi platform untuk panduan kepada pengguna-pengguna di luar sana. Urusan bersama dengan Cik Deng kan ada. Bagaimana tu bang? Di ujung jari je. Apa WhatsApp je dokumen kan? Di ujung jari. Lain the rest diuruskan. Tahu. Ya? Terima saja. Alhamdulillah. Ting 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 ting. Semalam bang nak ambil kereta. Macam mana perasaan tu bang? Wow. Tak boleh nak duduk lah ni. Tadi duduklah kereta babe. Aku duduk relax. Aku tak tahu dah sejam kat situ. Rupa-rupanya nak tidur. Yang tidur siapa? Tu. Insyirah kat belakang tu berdekul. Dek, ala elok sikit ke berdekul ni. Semalam nak ambil kereta berfasa awal. Jom kita tengok telatah apa ni. Tu. Oh, tari. Oh, tenang pesanan terakhir daripada abang handsome kita hari ni nampak muda bang. Saya tak tahu kesentiasa forever young ni. Ada tip ke untuk dapat kemudaan ni? Entahlah. Syirah dia cakap kat aku, Cik Din sebenarnya abah kena bawa anak dia ke mana juga terpesona. Nampak anak nampak ceria, nampak dia nampak ceria. Pesananlah terakhir untuk mereka di luar sana lah bang. Nak cari kereta ke, nak beli kereta ke, pesanan sikit bang. Secara ikhlas saya kata, jujur saya katakan dari segi konsep orang berada mungkin by Muslim satu benda yang kita patut buat. Katul. Tapi di samping tu dari segi kita nakkan barang, ada satu benda yang saya dapat dan saya belajar. Ada ilmu di situ. Ada ilmu dalam ceritakan berkaitan dengan hal-hal kereta. Yang kereta dan juga apa yang berlaku. Kadang-kadang ada juga selisih bab ekonomi sikit pasal kan. So saya rasa terbaiklah. Ada isi. Bukan sebarangan. Insyirah Cedin, aku tengah jeling kat kau ni. Kau jeling kat aku apa Insyirah? Oh, duit daripada langit turun ke bumi. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk abang Zai. Tik. Aduh bang untuk abang. Taruh minyak bang. Jangan risau bang. Ini hybrid ni bang. Bawa anak-anak cari makan. Kamah ada kamah. Sibuk dia kat luar sana. Aku mana aku? Aku dengan anak aku. Sabar kak. Aduh. Bang, ini apa kena kredit lah sini? Sikit je. Sikit. Bahaya. Di daripada langit turun ke bumi. Untuk anak kesayanganku serta isterinya. Cik. Jangan risau. Ni kita bagi kat adik ni. Jangan kasih mama masak ini hari. Kita gigit KFC, jangan gigit jari. Ni bagi kat mama ni. Kalau mama tak ada malam ni aku rasa senang nak cari dalam Audi. Pesanan lagi sekali lah bang, nak cari kereta, nak beli kereta. Jangan pergi tempat lain lah. CDKA, Cik Din Kanada. Tempat pun senang, urusan baik. Alhamdulillah. Orang kita bangsa kita, support kita. Terima kasih kepada abang Zai kita serta anak sayangnya adalah Insyirah. Ting-ting-ting-ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Hitam menggoda di belakang aku. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali dek bang. Rebutan seluruh kota, makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Bilakah kang bertemu, hilangkan rasa rindu. Ini ku milikimu yang ku puja selalu. Lama sudah ku menunggu, kini saatnya kan tiba. Sukar
Thank you.